dikabarkan masuk rumah sakit karena overdosis, Al-Ghazali tulis curhatan ini. Al-Ghazali baru saja dilarikan ke rumah sakit. Sempat beredar kabar kalau Al mengalami overdosis hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun ternyata kabar overdosis tersebut hanya isapan jempol belaka. Manajer Republik Cinta Manajemen, RCM, Dian, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar. Dian mengungkapkan alasan di balik Al yang harus diboyong ke rumah sakit. Menurut Dian, kondisi kesehatan Al drop dikarenakan kelelahan manggung di Garut, Jawa Barat. Cek kesehatan, karena kondisinya itu drop jadi ibunya berinisiatif untuk cek darah sama MRI, ungkap Dian, saat dihubungi melalui telepon rumor yang beredar menyebutkan kalau Al mengalami overdosis. Putra sulung Maya Estianti ini menuliskan sebuah curhatan. Curhatan tersebut ditulis oleh Al dalam instastorynya. Al seolah menyarankan publik untuk tak memandang orang lain hanya dengan sebelah mata. Dajjal itu cuma punya satu mata, jadi jangan suka mandang orang hanya sebelah mata saja, tulis Al dalam instastorynya. Tak hanya itu, Al kembali menuliskan sebuah curhatan. Al tampaknya tak peduli dengan papaun pendapat orang. Bagi dia, Al adalah Al. Tugasnya hanya bahagia dan cuci tangan. Apapun pendapatmu, adalah pendapatmu. Apapun pada diriku adalah diriku. Tugasku adalah bahagia dan cuci tangan. Salam sejahtera, tulis Al. Benarkah kalau curhatan tersebut berkaitan dengan kabar Al masuk rumah sakit karena overdosis?